apa yang beritanya? Coba ditanya lah gua. Ini bang, soal ini bang, soal penangkapan Mbak Christopher sendiri gimana bang, bisa diceritakan bang? Ya, alhamdulillah tadi kita berkat kerjasama yang baik juga dibantu dengan distributor, kemudian juga kerjasama yang baik dengan APOL, KBRI, Kepol, kita bisa berhasil mengamankan tersangka Christopher. Tadi sudah kita amankan sekitar jam 5 sore dari Bangkok. Langsung kita boyong, sudah sampai di Mako dengan selamat. Selanjutnya kita lakukan proses pemeriksaan. Bang, saat ditangkap lagi ngapain bang, si Bang Christopher itu? Jadi, si tersangka ini kami kerjasama dengan polisi di Bangkok. Jadi, yang bersangkutan sedang ya melakukan kegiatan aktivitas biasa, berjalan di sore hari, di pinggir jalan suatu jalan protokol, kemudian sudah diikuti oleh petugas, kemudian pukul 3 sore diamankan. Bang, ada perlawanan nggak sih bang dari? Tidak ada perlawanan. Yang bersangkutan cukup kooperatif. Kami juga tadi sempat melakukan interview awal. Yang bersangkutan berjanji akan jujur, akan menceritakan segala permasalahan.